이야기 싸움. 바ik, silakan Fani untuk sementara dibacakan skor dari kedua tim ini. Ya, untuk tim A masih 0 dan tim B masih 0. Luar biasa. Ya. Apanya luar biasa? Apanya sih? Sangat terlihat kalau mereka sangat antusias ya, Cak ya. Iya, tentu. Tapi sudah mulai kebaca nih. Kita udah mulai. Udah mulai bisa mempelajari, Pak. Bagus. Memang masih ya. Harus bisa Pak, belajar. Pak, jangan dilanjutin dulu. Kenapa? Tadi ada yang tidur tuh. Pak, mohon maaf ini Pak. Jangan tenang, jangan tenang. Tenang. Justru kalau tenang ketiduran kayak tadi. Oh iya benar. Baik, siap kita lanjutkan. Pak, tolong lebih pakai logika lah Pak. Ya. Justru kita selalu pakai logika. Semua pertanyaan ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau Anda mau mikir pasti bisa menjawab. Oke. Pertanyaan TTS yang ketiga. Kita jangan kencet dulu. Ada 5 kota. Pak, maaf Pak, ini malah tidur. Tolong dong. Memulai. Ini kan lagi main. Pak. Biasaan 3 tahun ngantukan dia doang nih. Pantesan nyempil di sofa mulu. Silakan. Pertanyaan TTS yang ketiga. Nah, ini nih, ini bisa nih. Ada 5 kota huruf ke-5 N. Perhatikan, kalau Anda yang rajin mandi pasti tahu. Pertanyaannya ada ini. Di kamar mandi. Pasti pikirannya sabun nih, tapi sabun. Jangan. Ini udah mulai cerdas ya, Pak. Udah mulai cerdas. Nah, mungkin jawabannya sabun ya. Yang ada di kamar mandi. Yoi. Oh, 3. Timbe silakan. Kuman. Masuk di akal. Ada dong. Enggak mungkin enggak ada dong. Enggak mungkin dong. Di kamar mandi. Tangan lu basah amat sih. Kan dari kamar mandi. Oh iya. Tapi gak ada kumannya, tenang. Gak ada kuman, Pak. Kuman. Kita lihat, apakah kuman jawaban dari yang ada di kamar mandi? Ya. Bukan. Oh, Pak, kuman ada di kamar mandi, Pak. Biarin. Berani dong. Bapak gak boleh peduli gitu dong, Pak. Lagian ada kuman di kamar mandi, kenapa laporan ke saya? Ya gak jawabannya kuman. Kuman mah tidak hanya di kamar mandi, di badan lu juga banyak. Tuh, benar. Tima, silakan. Mungkin bisa menjawab lebih benar. Ini suami istri nih. Yang ada di kamar mandi kan? Iya kan? Nah, iya kan? Ada di kamar mandi apa? Yang. Ya kan? Yang ada di kamar mandi. Iya kan? Iya kan? Kita lihat, apakah yang ada di kamar mandi jawabannya ya kan? Enggak kan? Bukan kan? Apa? Sok pinter. Teman. Berarti jarang ke kamar mandi. Teman. Boleh jawab nggak? Boleh. Teman. Keran. Keran. Teman. Ya. Anda temannya keran? Dia aja kurang enggak. Kita lihat apakah teman, apakah keran, atau mungkin jawaban pemirsa di rumah yang benar. Ada di kamar mandi. Jawaban yang benar adalah ini dia. Apa sih? Apa itu? Apaan tuh? Tolong dong. Udah berlebihan. Ah ini. Pak, tolonglah Pak, ini bulan puasa Pak harus menjaga. Ini mengasah kemampuan. Berarti Anda selain jarang mandi juga buta huruf ya? Maksudnya apa? Memang menulis kamar mandi ada huruf-huruf ini enggak? Di kamar mandi ada K, M, R, D, N enggak? DN enggak ada. Mandi ada N sama D. Oh iya. Ah buta huruf. Pak, di mana-mana kamar mandi enggak ditulis Pak, toilet. Kamar mandi gak ditulis, kamar mandi gak pernah. Makanya ada. Pertanyaannya Pak, yang ada. Kalau KMRDN tidak hanya kamar mandi, Komarudin juga bisa. Nah, benar bisa.
Tapi saya tanya, Komarudin pernah mandi nggak? Pernah. Nah, berarti dia juga ada di kamar mandi. Ya juga. Apa urusannya si Komarudin? Ah, Lela, ini kan kamar mandi. Ini masih mending Komarudin. Apa urusannya kuman? Pak, bawa, bawa. Bawa mendingan sahur dulu, Pak. Ini kan lagi sahur. Ada protes ya, Cak? Bagaimana menurut Fani? Itu sangat amat pintar jawabannya, Cak. Penjelasannya juga sangat logis. Saya berhenti, saya berhenti. Ups, saya datang ke sini langsung, ngapain disuruh-suruh? Ya udah, ya udah, salah. Jangan. Kayaknya mau pergi. Minta ditahan. Makanya keramas lu. Logis ya yang lebih. Jadi perhatikan, kalau di kamar mandi itu ada huruf-huruf ini. Kamar mandi gak pernah ditulis, Pak. Kalau sampai di kamar mandi gak ada huruf ini, berarti yang nulis salah. Pak, saya boleh ngomong gak? Boleh, dari tadi bukannya ngomong. Ini yang terakhir, Pak. Oh iya. Lontong. Kenapa sih ada acara ini? Ada acara sahur gitu. Pak, selama ini udah pernah ada yang jawab belum sih, Pak? Ada. Kan baru hari pertama? Ya sebelumnya. Latihan maksudnya. Oh iya, latihan. Kepancing. Kan. Pertanyaan TTS yang keempat. Ah, ogah nih menjawab juga salah. Jawab, bro. Sitika. Iya, itu sih yang bikin nafsu tuh. Iya, makanya jangan. Siap? Siap. Pertanyaan TTS yang keempat. Jangan jawab dulu ya. Ada lima kotak. Jangan pencet dulu. Huruf ketiga M. Kadang dingin. Ah, ini. Kadang panas. Demam pasti. Jangan terpancing, saudara-saudara. Jangan terprovokasi, jangan. Jangan terpancing, oke? Jangan terpancing. Kita tahu bukan demam pasti ini. Jangan terpancing, kita cinta damai. Tiga, dua, satu. Kalau tidak ada yang menjawab, kita lempar. Kita lempar. Lempar ke siapa? Kita lempar ke penonton. Silakan tim. Jawab. Kadang dingin. Kadang dingin. Kadang panas. Kadang panas. Paman. Paman. Paman saya begitu. Paman saya suka meriang-meriang. Ya. Benar, ya. Paman. Masuk di akal. Karena udah usianya udah lanjut dia. Paman Anda kadang panas, kadang dingin. Saya tanya, paman Anda punya BPJS? Ada sih. Kita akan buka pertanyaan. Jawabannya. Apakah benar? Kadang panas, kadang dingin. Paman. Buka. Paman sudah sehat. Jangannya jawabannya kuman lagi nih. Bukan jangan-jangan jadi kunci dulu. Bisa jadi. Timpe punya kesempatan merebut. Demak, dia pengennya demam. Sitikar, ya, jangan tahu tanggung. Kita berembuk aja berempat ya. Ya. Kita lawan dia. Gak masalah, makanan. Boleh. Mamam. Oh iya benar. Mamam. Mamam? Iya. Kadang kita makan panas, kadang yang dingin. Dingin. Jadi mamam. Masuk kakak. Masuk kakak. Masuk kakak. Sabar dulu. Nanti kita lagi. Kadang kan pat. Apa sih, Kak? Nanti huruf-huruf lagi kayak Pak. Saya kesini aja nih, Pak. Ngomong apa sih lu? Ini pasti jawabannya huruf-huruf lagi kayak tadi. Yakin jangan jawaban mama kan? Jawabannya mama biar kalau ganti enggak jadi. Sabar dulu. Itu aja. Enggak bisa dong, enggak konsisten kalau gitu. Enggak bisa. Bapak siapa sih orang ikut-ikutan aja? Ini instruktur dari bulan. Siapa kamu? Lurah Condet. Bisa tahu. Kita kunci apa jawaban tim B? Pak. Kadang panas, kadang dingin. Gini. Cara penulisannya. Ayo. Ragu-ragu kan? Kadang panas, kadang dingin. Ragu-ragu. Apa ya gitu. Lagi. Iya, soalnya dari tadi huruf-huruf terus. Gak kepikiran. H-H-M-M-M. Benar ini. H-H-M-M. Lagi mikir ya. Apa ya? Baik. Ya kan? Kita lihat. Hei, ayo. Kadang dingin, kadang panas. Apakah? Buka. Salah. Aduh. Saya jawab. Nih ada nih. Boleh. Lampu. Lampu. Bisa masuk dingin, masuk bisa akal. Panas. Akal. Dingin sebelum dinyalain. Udah masuk listrik, panas. Betul. Masuk akal. Lampu. Masuk akal. Ayo semuanya. Yes. Hah? Kita kalahkan orang ini ya. Ini. Oh, yang jawab soal. Kalau ini masih salah, gua pulang. Gua jemput. Kita lihat, apakah lampu jawaban yang benar? Kadang dingin, kadang panas, jawaban yang benar adalah... Lampu.
Error. Iya. Demak. Demak. Lah itu kan nama tempat, Pak. Abang. Salah satu kota di Jawa Tengah. Ada kota bernama Demak, dekat Kudus, arah Semarang. Ya. Kok jadi Demak? Puncak, Malang juga kadang panas, kadang dingin. Pak, ini mohon maaf nih, Pak. Saya S1 sebetulnya. Terus? Dengan adanya ini, S1 saya luntur, sumpah, Pak. Lampu masuk akal, panas dingin. Ya. Demak urusannya apa? Anda pernah ke Demak? Pernah. Itu kalau malam dingin loh. Dingin. Kalau siang panas. Pak. Panas. Berarti bisa panas, bisa? Bisa dingin. Pak. Berarti Demak Pak. Masuk nggak jawaban? Masuk. Nah, terima Pak. Kasih. Sebentar, Pak. Saya protes. Benar itu. Bagi kenapa kenapa enggak Lampung? Iya. Kan bisa Lampung. Kotanya kan cuma 5. Oh, iya juga sih. Iya. Bagaimana sih? Bagaimana sih? Kediri. Kediri. Iya, sama. Enggak bisa. Kenapa pertanyaannya enggak ada R? Tapi kenapa pertanyaannya bukan kayak sebutkan nama tempat di Jawa Tengah? Kan Kediri. Nah, itu kan lebih spesifik. Daerah yang panas dingin. Sebutkan nama tempat. Anda pikir tempat di Jawa Tengah cuma satu? Banyak. Banyak malah bingung. Ini aja. Iya, benar. Cuma satu aja bingung. Ya lebih bingung inilah kalau bener. Menurutku sih. Lampu saya pecah nih. Tenang ya. Beri semangat untuk peserta. Sitika, kita menunggu. Masih ada pertanyaan selanjutnya, Cak? Baik. Gak bisa langsung imsak aja ini. Ini mohon maaf, ini pertanyaan terakhir untuk TTS. Pak, aku kasihan teman saya, Pak. Kenapa dia tadi? Aduh. Pusing saya. Ini terakhir ya, okay. Pusingnya. Tapi nanti ada bapak berikutnya yang lebih pusing lagi. Menarik lagi ya. Pak, tolong apa? Mau request. Tuh. Pertanyaannya yang detail. Tuh. Oh, oke. Pak Dinda. Ini bukan aku cuma detail, detail. Pertanyaannya detail nih. Diketik. Diketik. Ya. Diketik. Orang Jawa. Diketik. Waduh. Siap. Peribahasa ini, peribahasa. Kalau peribahasa pasti tahu ya. Perhatikan baik-baik. Ada 6 kotak. TTS kelima, 6 kotak huruf kedua E. Sebuah peribahasa. Huruf kelima E. Tahu kan kalau gajah mati meninggalkan? Gading. Gading. Harimau mati meninggalkan? Nih, kalau jangan terjebak ya, pasti belang. Oh, pasti belang. Ini orang pasti mau. Gajah mati meninggalkan gading. Ya. Kalau gading nggak ada, dicariin Martin. Peribahasa mana? Gajah mati meninggalkan? Gading. Harimau mati meninggalkan? Nggak tahu. Tiga. Ntar dulu, jangan dihitung, nggak usah dihitung. Nggak dihitung aja pusing, gimana dihitung, Pak? Meninggalkan. Tiga. Nanti. Dua. Sabar. Kerabat. Memang ayo. Kerabat. Meninggal. Kurang satu. Tiga. Oh iya. Memang. Iya. Pak. Memang. Memang. Harimau mati. Meninggal kan? Iya. Kita kunci jawabannya. Bener kan? Ya, kita lihat dulu. Meninggal kan? Memang. Sebentar. Meninggal kan? Enggak. Memang. Baik, kita lihat apakah harimau mati meninggalkan memang. Salah. Maaf, Pak. Kurang tepat. Tim A. Harimau mati meninggalkan tempat. Nah, tempatnya nggak di situ lagi, dikubur. Masuk akal. Terlihat kepintaran peserta-peserta ya, kita dikubur. Ya, Cak ya. Kelihatan jawaban-jawaban frustrasi ya. Iya. Kita lihat. Harimau mati meninggalkan tempat. Ini harimau upacara kali. Selesai meninggalkan. Tempat upacara. Kita lihat apakah jawaban lucu ini benar. Harimau mati meninggalkan tempat. Apakah itu benar? Benar. Saya boleh jawab, Pak? Boleh. Silakan. Terus terang, Pak, saya tadi dari Bandung ke sini, saya nggak migrain. Ya, setelah Anda hadir di sini, migrain saya jadi dua nih, Pak. Itu bukan sabar, migrain sabar. Namanya. Sabar.
Gading mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gajah mati meninggalkan harimau mati meninggalkan kan meninggalkan harimau mati meninggalkan cerita cerita boleh masuk akal ini masuk akal pinter banget harimau mati meninggalkan kan maksudnya belang tuh baik kita lihat sekarang belum oke baik belum kita lihat setuju kan panjang dong enggak kan yang enggak diomongin setuju setuju. Baik, kita lihat. Apakah jawaban yang benar cerita, setuju, atau mungkin jawaban lain? Harimau mati meninggalkan... Kok tegang ya ini? Ini pasti permainan. Ini permainan. Di atas. Ini permainan pasti nih. Di atas. Ini di atas kompakan. Ini sudah diatur, Pak. Ini pasti diatur nih. Diatur di atas nih, Pak. Pasti kompakan. Anda kompakan dengan orang di atas. Sabar, sabar. Gak bisa pasti, gitu, pasti. Tadi jawabannya enggak. Kapait yang dimarahin ini. Pasti. Ada apa? Ini pasti. Kalau kita jawab ini pasti nyari dirubah, jawaban yang dirubah. Lain. Dirubah. Ini pasti kerjasama dengan orang dalam nih. Kalau peribahasa jangan dirubah-rubah. Masalahnya. Kalau tadi pertanyaan yang lain tuh memang bisa masuk iya. akal. Tapi kalau peribahasa. Gajah mati meninggalkan, Gading. Harimau mati meninggalkan, belang. Itu betul. Jangan dirubah-rubah, kualat. Oke, nanti kalau kita jawab belang, salah. Di atas ketiknya beda. Sudah dicoba belum jawab belang tadi? Belum. Belum dicoba kan sudah seuzon. Coba dulu. Apa-apa, ini berarti kita punya panduan buat besok ya. Begitu. Ya. Kalau yang benar-benar kita harus benar. Ya, kalau peribahasa. Giliran kalau yang salah, kita salahin dia. Oke. Yang jadi masalah sebetulnya kenapa kita emosikan yang main mereka? Iya. Ya, lu kamu nonton. Dua, udah. Ya, nanti, pokoknya, udah, pokoknya saya mau ngajak Adik Griting jangan pulang dulu. Jangan pulang. Thomas jangan pulang, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Setelah yang satu ini. Di sini aja.